Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah uploadan durian montong tuh lumayan banyak tuh yang pesen, yang nanya, yang semuanya lumayan banyak. Nah, kebanyakan pada nanya, "Bang, bibitnya tingginya berapa? Bang, bibitnya semana? Bang, bibitnya kayak gimana?" Tuh paling banyak, tuh paling umum. Kita jawab nih, bibitnya yang kita jual nih, kebetulan kita udah di video sebelumnya kita udah jelasin kalau bibit kita tuh memang bersertifikat, sudah disahkan dan sudah diperbolehkan untuk diperbanyak. Jadi bukan durian montong-montongan yang nggak jelas dari mana pucuknya, asal kita tanamin montong. Kalau nggak, kalau kita nih bener-bener varietas asli, varietas unggul, murni untuk durian montongnya. Nah, bibit yang kita pasarkan ini adalah bibit yang berusia ketinggiannya itu 50-60, jadi setengah meter, lebih-lebih lah setengah meter. Pokoknya 50-60, ada sih kadang-kadang 70, ada. Ya pokoknya sekitar segitulah, setengah meter lebih-lebih lah. Hingga remaja yang setinggi dada, semeter, ada lah. Pokoknya variasi aja. Kalau harga juga menyesuaikan tinggi. Hubungi aja admin kalau mau tahu tinggi-tingginya, hubungi admin. Nah, bibit kita ini berasal dari perbanyakan vegetatif dengan pohon indukan unggul, itu yang tadi saya bilang. Jadi dilakukan semacam operasi okulasi sambung pucuk. Jadi kalau bahasa kedokteran operasi lah, kalau bahasa tanaman okulasi lah. Jadi biji durian, mau durian apapun kita tanam, begitu dia numbuh kita penggel, ceras, sambung. Dapatkan bibit asli dari indukan berkualitas yang sudah disahkan untuk diperbanyak oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan membeli bibit berkualitas unggul di sini, diharapkan terhindar dari kekecewaan membeli bibit di durian, mau durian apapun kita tanam, begitu dia numbuh kita penggel, ceras, sambung sama pucuk asli dari indukan bersertifikat, itu namanya okulasi sambung pucuk, sebegitulah. Seperti itulah, sebegitu. Nah, untuk penanamannya, nih yang penting nih. Lokasi disarankan terbuka. Jadi jangan di bawah pohon, jangan teduh gitu, jangan. Pokoknya terbuka, kena sinar matahari secara langsung, dan ini yang paling penting nih, minimal 10 jam. Lebih kurang 10 jam, jangan minimal lah. Untuk mendung mulu kita disalahin. Pokoknya lebih kurang 10 jam. Jadi kalau mau nanam, ini saya dataran tinggi, boleh. Setingginya semana? Oh, tingginya kayak perbukitan aja. Ya udah, mataharinya ada nggak 10 jam bersinar selama 1 hari? Dia hitung tuh, pagi jam 7 udah bersinar. Tenggelamnya oh jam 3 sore. Oh, berarti aman nih 10 jam. Ya udah, tuh boleh. Tapi kalau mendung mulu begitu matahari keluarnya ntar jam 10, jam 11, jam 2 udah tenggelam lagi matahari, itu jangan. Catet. Jadi boleh ditanam di yang mataharinya bersinar selama 10 jam. Kalau ditanya, "Bang, ini akarnya bagaimana sih? Kalau kita tanam di sini akarnya ngerusak rumah enggak? Ngerusak tembok enggak? Saya mau tanam di depan rumah nih, akarnya ganggu bangunan enggak?" Enggak. Jadi akarnya itu modelnya perakaran tunggal. Apa tunggang? Tunggal itu. Perakaran tunggang. Jadi durian itu ya tetap sih tanah harus gembur. Jadi dia memang masuk ke dalam tanah tuh, dia lurus ke dalam tanah. Cuma memang kadang ke yang ke samping-samping masih inilah. Berbeda sama pohon-pohon ini. Pohon apa? Kalau pohon mangga tuh yang akar kemana-mana tuh yang rusak-rusak bangunan, kan sering pada ngomong begitu nih. Ini akar pohon mangga nih sampai tembok sampai gempur nih, dia dari bawah gitu-gitu. Kalau pohon durian, alhamdulillah selama ini akarnya masih lurus ke bawah, nyebarnya pun nggak sebegitu sedahsyat pohon mangga. Ya gitu aja. Jangan salah pilih lahan. Pokoknya selama itu tanahnya nggak keras, gembur, udah bisa dah. Pokoknya jangan, "Bang, saya mau nanam pohon durian di depan rumah." Boleh. Tapi tanahnya tuh urugan puing-puing apa, udah bertahun-tahun kagak hidup, kagak berbuah. Hidupnya hidup, kagak berbuah. Kagak gede-gede. Ya orang bawahnya puing-puing dia kagak tahu. Pokoknya selama itu tanah bener, pohon durian bisa hidup. Ya, pohon durian ini cabangnya itu jadi gini. Syaratnya itu memang 6 meter nih. Jadi ini kalau kita nanam pohon satu di sini, ke sononya itu, ke pohon selanjutnya itu harus 6 meter. Jadi jarak antara pohon satu dengan pohon satu harus 6 meter, karena dia tuh ngelebarin dari batangnya tuh, lingkaran diameternya itu biasanya 10 meter.
Jadi 5 ke kiri, 5 ke kanan. Jadi 10 meter tuh kayak kalau kolom tuh kolom diameter diameter 10 lah ibarat kata kalau kalau si pohon durian nih kalau udah gedenya. Makanya kita alokasikan lebihin semeter jarak-jarak jaga-jaga jarak sama pohon lainnya. Jadi kita kalau kita nanam satu di sini, satunya lagi kita mau tanam lagi 6 meter, satunya lagi 6 meter. Ya gitu pemirsa, tuh udah jelas banget tuh. Kalau nggak jelas, ulangin lagi videonya dari awal. Itu udah tentang bibit, bibitnya ukuran berapa, bibitnya berasal dari seperti apa, cara penanamannya di tingkat matahari yang seperti apa, ketinggiannya seperti apa, tanahnya harus gembur apa atau enggak seperti apa, akarnya tunggang apa serabut apa gimana udah dijelasin, lebarnya jarak tanamnya sudah dijelasin. Kalau enggak jelas putar lagi videonya dari awal. Biarpun ngomongnya belepotan begini, tapi kalau didengerin bener-bener pasti ngerti. Ya gitu aja pemirsa. Ini kalau dibilang konten jualan, jualan dah, jualan bibit. Intinya ini menjawab semua WA yang masuk. Daripada kebanyakan, mendingan saya kalau kayak gini kan, kalau udah saya bikin konten begini, ada yang nanya, saya kirimin link. Nih coba dengerin ini. Kan jelas gitu pemirsa. Ya gitu aja. Berbagi nggak pernah rugi. Rugi kalau nggak pernah berbagi. Kalaupun kita hari ini nggak membutuhkan bibit durian montong, begitu temen, saudara, kerabat pengen ada lahan kosong di depan rumahnya, pengen nanam durian, pilih-pilih durian mana yang bagus, durian montong. Nih unggul, mumpung bibitnya dari varietas unggul, bukan bibit-bibit. Kalau beli tempat lain silakan, nggak ada ini juga. Tapi kalau kita jamin keunggulannya, bersertifikatnya kita jamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.